Bismillahirrahmanirrahim. Suratu Ali Imran. Udah ini surat Ali Imran, keluarga dari Imran. Coba gede soal Imran. Ali Imran, keluarga dari Pak Imran. Madaniyah, tunutawi jelas surat Madaniyah. Ya atari rongatus. Au illa ayat, tunutawa kecuali sayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu ta'ala alamu dimurati bidhalik. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Mugi Allah ora ana pangeran kecuali Allah al hayyul qayyum dat sing jumeneng sing gesang lan jumeneng. Nazala nurono sapa apa? Ya nazala to nurono kelawan napa? Dicicil ndak langsung nazala. Nurono sapa apa ale kang ngate sira Muhammad alkitab. Bil haqiq wal haq. Hakku maknane disiti lan bener fi akhbari lan pira-pira khabari Qur'an Musab dikon terkhali sing bener no lima mani berkoro bina dihikan yang dalam sedurungi kitab wan zala lanur rasab awa taurat yang taurat wal injil al injil maka didulun no langsung di taurat be injil didulun no langsung mulanya ngaki tabiran zala ngakiran zala didulun no kakek satu jilid kitab selesai wan zala mingkob beri sangi sedurungi Qur'an hutan halin nujono linasi maring manusia wan jalan nurono sopo al-furqona yang furqon semua bentuk pemisah wan jalan nurono sopo wa ta'ala al-furqona yang furqon bima'an al-kutubi al-fariqoti tegesi klan arti klan piro-piro kitab al-fariqoti kan iso beda lo beda haki wal batin jadi furqon temerikinu semua bentuk kitab sing iso misalnya antara haki wal batin. Inna ladina satengu ake kafaru kang kafir sebuah ladina bi ayatillah kawan biro-biro ayat ya Allah lalu niku tetap kebdi aladina ada bisa didun disiksa singkat wawahu di awal wa azizun dat sing menangan dunti komin kang duweni siksa inna wa satengu awal wilayah kawala samar alih ingat asya Allah kosyaun berkoro filar di inggilan bumi wa sama wala bisama lan ora samar apa berkoro kang ing dalam langit buat awal Allah tidak disawir pun kan gambar no sekolah di kumis rokape. Disawir kan gambar sekolah di kumis rokape. Fil arham gay fayasa. La ilaha illallah wal azizul hakim. Buat awal Allah tidak anjalakan roh sekolah di alik yang atas sirat kita dan kita. Menurutkan di setengah yang kitab ayat untuk berapa ayat. Awal udat sing nurono kitab. Minhu kan ini setengah sang kitab ayat dan beberapa ayat muhkamatun kan kukuh-kukuh kabeh kan jelas pengertian muhkamatun kan jelas pengertian ini pokoknya kalau maknanya yang gue standar usul fikir muhkamatun kan jelas maknanya ewati hatu dilalah ewati hatu dalalah itu jelas pertunjukannya jelas penunjukannya ewati hatu dalalah itu jelas sebenarnya bacaannya dalalah jadi bacaan fa'alah wadihatu dalalah itu jelas penunjukannya jadi pengertiannya jelas lalu nanti muhkamat itu umul kitab itu yang jadi umul kitab yang jadi dasar kitab jadi induk lalu ukhoru itu yang liya itu mutasabihat itu mutasabihat itu tidak jelas jadi Allah seni jadi nurono kitab jadi ini hudan dinas tapi yang sitok juga jelas pengertiannya yang sitok apa buatan jelas Pak Mustafa, jadi Allah ini ku ikut amat dunia, ya seni, jadi nurono kitab, jari ini kan hudan dinas tapi ada si muhkamat, muhkamat itu wadi khatu dalalah pengertiannya jelas, ada si mutasa, bihat, jadi gak jelas jadi gak apa-apa, orang-orang yang didi kiai, kiai kadang sikapnya jelas, kadang ya apa jelas, orang apa, lagi ini, Allah lagi ini, gak kalah-kali Mustafa, jadi santri ku tambah sholah, tambah dolim mereka gak siap menerima hal yang orang jelas pemenang haram itu jadi sunnah tua karena mereka disiap soalnya berarti prestasi gak Nabi Isa, Nabi Isa berarti prestasi mereka gak dinyali ngadepi kedoliman gak dinyali ngadepi kedoliman paling gak udah perang jadi orang rondo wah ini Nabi Isa guna nanti ngalor ngidul dakwah tapi gak marah jadi buruk gak ngerti jadi buruk. Oh, jadi semua tersunat tua. Ya, jadi ini kini ku sorry ya, jadi sorry, tak kiri sorry. Allah nurono kitab, iku minhu ayat dan muhkamat. Sebagian kitab ayat-ayat si muhkamat. Gini ku wadi hatun
dalalah jelas. Lahunna umul kitab. Sekwati khatu dalalah sing dadi hukum dasar. Ai asluhu al-mu'tamadu alaihi fil ahkam. Paham gak romanto? Sing dadi hukum dasar, sing dadi pegangan hukum. Paham gak? Sing dadi pegangan hukum. Jadi misalnya haji nak melanggar hukumnya ini. Fidyatu min syiamin aw shadaqatin aw nusuk. Jelas, aturannya jelas. Kena melanggar ini. Kena megat bojo aturannya mataan bil ma'ruf hakon al muhsin jelas. Wong lanang hukumnya biar jalu ka wa mun ala nisa. Jelas, iku jenis umul kita. Arah itu jelas. Tapi wa ukhoru muntasabiyah, sebagian liyau muntasabiyah. Tidak jelas arti ini. Elatut bahu ma'ani ha ka'awa ini suwar ka'alif lahamin wartini biye. Kadang ini betul jelas tenan. Misalnya gini kok bang. Jadi ulama mulai riyen. Ini udah ngarai sangar teknologi ini. Kang Batin. Dijari Ibn Abbas. Dosa kabel di sepura kecuali sirik. Nah sirik rasa di sepura. Dibantah ulama ini. Karena Allah kan ngertikan inna wuha la yagfiru ayu syurgabi wa yagfiru madira dari kalimai. Allah itu tidak mengampuni kalau disirikkan, tapi bisa mengampuni yang lain. Nggak pas tak koi, yang lain itu apa? Yang lainnya yang lain, kalau ini ada sirik itu di sepura mbak Allah. Karena mati ini dia. Mati ini dia mu'min. Nggak pas ngawang-ngawang ini, iya itu gak mansuh. Kan piwae, mari kita apal Quran. Kau terang lo ngawang lo gara-gara si terang lo bodoh repot kan. Ayat sorih juga itu termasuk wa ma yaktul mu'minan muta'amidan fajazau jahannamu kholidan. Jadi wong sing mateni wong mu'min fajazau jahannamu kholidan. Artinya kan duna dalik. Kan mau kan wonten ayat Allah itu ini contoh mutasabiat Mustafa Ibn Gara. Allah itu nyepuro dosa apa saja asal tidak sirik. Gak apa saja itu nopo ma'awad. Jawab nafas, ya apa saja berlian sihir. Apa saja, ya apa saja cara jawab. Dan adik gua, bawa tu naya tu amaya tu meminat mutamitan fajar saya ujian namu kualitan. Iku artinya agak iso diso purong fajar saya ujian namu kualitan dia artinya agak iso apa? Diso purong walau saya endro kau ujian namu kualitan dia. Nafas jawab ngalih jawab. Iyo ayat itu gak masuk. Hanya nafas tahu kalau ayat amaya tu meminat tidak apa. Tidak mansuh, tidak ayat yang dibatalkan hukumnya. Nah itulah masalah-masalah ini yang kalau bolak-balik ngomong jenengan. Berarti maknani Quran itu terlanjur ada hal-hal yang sifatnya ilmiah. Nah ilmiah itu repot. Ilmiah itu repot kan? Memang khas ilmiah itu repot. Kalau khas ilmu gagang di ilmu ini kan repot. Apa yang nyetok kepura? Apa yang nyetok kaya? Nah nyetok juga produksi juga orang payu. Teori mana? Wabih itu, ya nyetok. Jadi setiap orang order langsung ngomong barang. Nah, itu ilmu, foto-foto rara faktanya itu ilmu dubuk dan terus. Itu gak ada orang. Bener dia, kan? Benernya kan ngerti fakta, mau teori ya? Enggak, nah ternyata orang order tenan bener nyetok. Nacar-nacar orang yang order, juga bahas nyetok, juga mau cair, juga ngerti no. Ngiang-ngiang, kan? Itu ilmu, ilmu harus ikan, ya? Apa yang ngapain, kulahan roti aja, aku sidik, ya? Nah, oke. Jadi nak wong sing tuku akeh ya cukup. Jelas sing tuku apa-apa. Bareng kula arti dek tenan jebule akeh sing tuku. Artinya teori kadang memang gantung apa fakta. Lae. Nek kula lak tak iki yang sing apik dadi kene muni kudu karismatik po ramah. Ramah ramah wong darani murahan, wong marah ramah wong darani murahan. Mergo pikirane wong marah dia kuwi darani jalo. Kau jadi jaya melarat dia, uang murah darah dia ramah, murah. Namun jaya bersenggut uang darah di sopok. Tengah-tengah itu angin, juga ukuran tengah-tengah. Pangeran itu nanti udah adat nanti. Jadi ini mutasabian dong, gak? Enggak jadi nanti kan ngendikan. Kalau ini udah angin, apa sih pun kalau ini punya data ilmiah. Nabi lah ngendikan ini. Al-haramu bayinan, wal-haramu bayinan. Wabi nabi ma umurun mustadiyatun, la ya'lamuhun la katsirun minan nas. Dua orang gak jelas itu repot kan. Ukurannya gak jelas. Lha iku sing akeh. Bapine umah umurun mustabiah. Gak jelas iku wae tentu paling gampang. Ono bocah ayu yatim. Yo tak rumat. Aku yo den nafsu ora tak rumat terlantar tenan. Piye? Jelas ana kasus
Sampai di santri lah ngoten. Sampai di santri limo. Terus berapa? Nah, rumah aku di nafsu. Hanya potensi bersesoran yo tinggi. Wong iman pas-pasan ae. Ora tau menapa jujur ae. Ora di rumah, ya di rumah mung yo lho dolen. Piye? Ya yo mung tak ya. Dari sih enggak hanya dalane enggak bisa dijawab. Sing jawab ya fakta. Hormat ra bersesoran yo ya. Guru gue hormat tenar ya dari soleh, soalnya tenar kan loh tenar. Oh enggak itu dijawab Mustafa, itu enggak iya. Itu akal-akali santri soleh. Tanya ibu jokan dulu itu, ibu janggal. Oh lupa iya udah duduk janggal mana. Itu akal-akali santri soleh. Dan santri soleh itu nanti paling dalam, mereka kabel di soal. Lalu mulai di soal, soleh yang paling dalam. Lalu ini, ini mau Kak Isa, ini mau orang sirik malah berang Nabi Isa. Mereka orang soleh itu diukuran ideal ya. Sementara fakta orang Arab ideal, jadi paham Mustafa ya, orang soleh itu ngambil ukuran, ukuran ideal. Padahal fakta tahanan kaunia orang Arab ideal. Secara teori ini, santri kudu ya Allah layu na'ale. Kok pantas santri buruh orang sholat, tapi ini fakta ya. Sama tukang kayu diundang orang sholat itu diundang BTS, yang diharap kayu ini. Misalnya bergaya itu bergaya kan? Iya betul. Kalau santri ada lele sini BTS itu buat layani kan? Eh kangkang ngiji malah rasa fakta loh ya. Nah teori kan santri ku dumul ya itu sampai ini fakta entah itu nanti pikir fakta dipikir mana bener pengiran nanti wabina umat menurut saya gak tahu jelas sing so jelasnya ya fakta mana kesengahan nabi ngintikan kan wabina umat umurun mustadiyatun na ya'lamu inna kathirum minan nas betul itu ya nabi udah ngintikan ilmu terus ngintikan fakta. Iku mau famanit takos syubhat wako aliti famanit takos syubhat wako distabro aliti ini beriti orang yang lulus tenang ngadu syubhat ya lulus uripe agamanya ya lulus tapi nak uang kok jatuh nih syubhat ya karo iyar akholal himayu siku ayako ah tapi gue enak tarik di syubhat misalnya kesanti ayu amin celok wahe iyu siku ayako ah iya perawan selingkuh tenang lu guys rasa tutup-tutupan ya di ilmiah ya jadi rawan tenang. Jadi Nabi lah terhadap ini ya yang bawa delok. Abar sih so perlu loh saya ingin betul mawon. Sobat rumah so khawatir lulus orang. Kau usah dijawab saya ini. Agar kau masuk buser lulus. Kau masuk buser saya rasa lulus. Kan gampang kan lulus. Semoga. Ya usah dijawab kan tau wira. Saya mengenal data dengan sobat. Jadi orang uang ada akrab ke IP ini betul. Itu loh ay. Ibu istirahat di ABI aku harus perawan gede itu lho ayo menulis jadi kan orang hukum ya misalnya jadi nak ngomong-ngomong itu Nabi Allah orang hukum ukurannya fakta Pak Warman terus orangnya Nabi ngetikannya famanit tako syubuhat fakti stabruha di dini wairdi tapi nasi jatuh ya karo iya rasa orang lima yusiku ayah ku akhi itu Nabi lho sehingga luar ini orang akal-akalan ku ya ibu jadi ya ira mana kalah-kalah dia tidak terlalu matil nanti ayat di situ ngomongnya saja saja well lagi kacau kasus coy tapi lu ya api di bangku lo emang pak hati wong agak yuk tapi ya bocor juga agak nanti jadi pengiran ini yang di tradisi ngotin jadi ada ayat dan muhkamatun tapi ya wakukhorum mutasyafiyah. Nah terus nak mutasabihat ku piye tadi ne fa'amal ladina fi kulubim sehkun fa'amal ladina alapun tewong akeh fi kulubim kan iku tetep yang dalam lati atine aladina sehkun utawi wis melenceng wis melenceng ayam melun anil haki condong songkok hak nak uang atine serap bener kecenderungannya memang menjauh dari kebenaran dia sudah punya kecenderungan dan bener duwe malakan di watara bener. Hatta dulu namun kau anut sopola jina mata syabah yang barang kang jumbo bema menusangi kitab itu al fitnati krono boleh fitnah kau yang ngerti nih jadi wong hati ini gak bener nak barang mustabiat ini boleh sing jadi fitnah ini wow saya orang doa yu orang doa orang doa anak orang di rumah sakit pikirannya aku ngilai sing rawa parek fitnah ya bodoh engkau. Maksudnya cara berpikir wis zikun melun anil hak nah sholat terus serah percaya gak mangan itu cara berpikir wis misalnya orang ngomong sampai berantas BTS nah nyatanya gak percaya mulai ramalan tenang itu cara berpikir wis serepat, serah bener
mimbar seso. Jadi mulanya pulau setuju ibu kang Mustafa ini cerita berseso ini Israelia. Karena secara ilmiah itu tidak mesti benar. Kalau lah fair, secara ilmiah itu potensi Israelia. Apa nak? Krumus dan terus cerita berseso ini nomis. Tapi kalau senang, tidak senang betapa kesalehan ini bisa dibatalkan, bisa dicoba, diuji. Bagaimana ngoten? Jadi barang subhat itu kan ngoten. Jadi kasus berseso, kasus subhat kan ngoten. Beliau itu ahli ibadah ya, ahli ibadah itu. Rondo ayu, cekrawan ayu, merem tenan, soleh tenan. Terus kalau kayak Rumanto, karuan rondo ayu, macam merem tenan, karuan haram. Tapi setan itu pinter, gak bisa subhat. Ibu mau misalnya nongol ayu tiba dengar pun. Jadi setan itu pinter. Jadi gak buru-buru berseso, lagi gudo lawaran ini sarang kemana jalan mungkin, gak ayu di gudo ini. Di pinter, gua mau ngayu gudo toro. Tuan mbak nanti baik kamari lah. Akhirnya suruh berseso, gue mau ke lawangan ya nam. Dan soalnya nolong mau. Lalu ceritanya kan waktu itu. Kenapa saat ini ya, bersyubat. Jadi bisa ada orang calon pejabat. Maka itu tenang. Dan gak punya calon bupati, soalnya sholat tenang yang masih tenang. Ini waktu itu. Jadi cawe itu ini dibandingi penyakit di setan. Dibandingi penyakit di setan. Jadi tabak negeri ramari, jadi kiai kan nurani ini. Sakit, ditambah ada negeri bersyubat. Sampai nginap. Bapak nyeramari-mari. Artinya nggak terlalu tasabih juga antara nih yo potensi fitnah itu ada musim loro ibu ayu. Tahu buat tulah ira paling senang ya rumah tuh loro. Gue tuh gue di ruang tuh pengaji bisa menjen mari fitnah. Buat tulah ngaji buat tulah orang buat tulah gue rasa mungkiri nafsu. Nafsu pi nafsu pengajar pun nafsu setan kan gue rasa. Menarik cara Nabi Yusuf benar wa ma'u bari unafsi inna nafsal ammaratun bisu. Dia atas nama budak, atas nama pembantu, dia tetap dipanggil Zulaikha harus berangkat kan. Memangnya buruk. Tapi atas nama dia seorang normal, memangnya nono nafsu nih wong Zulaikha wahyu setengah daya. Ada mudahnya mau kamar ya terus repot terus terus. Lo nanti nih betapa Quran itu detail kan rumah tuh. Nanti urusan yang itu dibicarakan. Lu akal-akalnya santri khusus, isen bakas tapi jebulnya sepin nafsu. Isen bakas. Nah ini kalau cerita fakta kan Nabi Yusuf ya gitu, ngalami mutasyiab dari dia gitu. Tapi Nabi Yusuf kan Nabi. Artinya ada yang garansi, anggap saja cicik kalau ada yang negur. Hamar ada yang negur. Yang negur sambil lagi nyanyi-nyanyi ya. Tenang, terus akhirnya bahasa itu nambah nih. Akhirnya cawe itu ini tengok mana, walhasil lewat pengobatan itu akhirnya malah selingkuh. Ini selingkuh tenang. Bareng selingkuh, dia khawatir konangan, akhirnya mateng. Jadi wis dosa zino, ya dosa mateng. Artinya ngeten, cerita itu buah bener burak, tapi itu mengingatkan ya, betapa terserongnya kiai. Sorry, saya Rumanto, minggu ada kau so. Iku macam modelnya ngeten nih, Rumanto. Mulai rian cerita-cerita ulama usul ini ngeten nih. Sawangane ning surah itu apik. Sawangane ati. Tapi yo minggu. Nggo ora ketoran niku. Sampeyan kali sing ngukur to Ahmad jeneng sale wonten Cahyu. Utawa wong juga kan kita kan repot ngadepi wong telu kula sering ngomong teng Lek Lukman. Kowe sebenarnya dadi kiai paling gak ono wong ayu, cek perawan, cek rondo, cek bojone wong. Antarane kita iku wong takok. Mumane kiai ana karo wonten sale wong lagi geger mbek sing lanange lapor kiai. Pak Merman tadi ada dan walu dulu bang pikir bisa ngalami sing itu ya lapor apa? Ya, lagi ayuan yo menuso yo dia langsung kan nasi ada tidak masalah pun tak nol nasi hati tidak popo. Seperti rongsang yo rasa sensitif mana tadi baru nasi ayu. Dia ini Roman tu. Tak betul saya nasi hati ini besok bisa. Ia nasi hati kan. Artinya kan antara ne subhat itu wow, subhat mbok ranu saya tadi sakit tentang wong suwana dua-dua mbok nasihat itu kan bisa ngukur nafsu lu jadi sekal sama itu subhat itu termasuk mutasyabihat jadi itu mau bener nanti al halal bayin wal haram bayin lu karuan nah wong ini ngomah mbok parani perkara-perkara kanan pengincing haram haram bayin nah ini masalahnya wong ini teko sama kan itu apa urusan agama itu mari mustadiyat kan itu kan. Lagi agak orang kuatin nak cawe itu aku nengok mah kue dan gue nyembok parah ni gue injak karwan akarom dari itu saya wong itu kau sawangan ni konsultasi ke agama cuma rei muka sebiat kan ikut
ana surah sawangane taklim, nazar li taklim kan boleh. Berarti ana suratul halal rupane nazar li taklim. Lha ana suratul haram kuwi dinafsu tenan. Iku ana ngomong ala wong alim lho gitu. Jadi mbok masyarakat, mbok ngajian ya kadok. Iku ana ngomong standar ngulang wong alim. Jadi sampeyan kudu maturun mbak aku tak ngulang ngaji standar wong alim gak keren. Foto kumpul wong sugih nggih ngoten. Dia itu kalau kumpul wong sugih itu tadi. Kabeh kiai kepengen wong sugih kuwi saleh. Dalam hal ini berarti dakwah. Tapi kiai yo menungso karo mbak gak iso mungkiri nafsu. Nafsu tomat. Kepengen nyilai mobilnya, kepengen manfaatnya dan sebagainya. Tapi kalau kita sering nyeleng ngotong oleh Lukman, kodoh duit tamu kere wis sami. Atas nama tamu kere tamu, ya kita hormati. Tapi kita di nafsu firman, istiqbat, memperbudak. Wong paling gak terima hormat adat-adat kiai, buat kiai sundul langit wali ini tetap lo protes. Nah, sudah jalan dalam lah. Aku 10 tahun mondok bagian ngubah mobil, ngubah mobil terus. Ilmu ini ora tambah. Pengetahuan ini gimana? Tambah. Bagian hormat bulus, hormat bulus terus. Jadi itu ya kalah dosanya, karena itu istiqbat. Memperbudak. Maksudnya lo dijugesti dari sebuah barokah. Lu nyatanya ya barokah tenang, nganti mati juga orang tenang, juga ngalim tenang. Lu kalau jadi seksi kabeh yang tahu jadi kancanya, orang ngalim tenang aja. Yura juga tenang. Artinya ya ada potensi istibat saat ini sama. Sampai di orang sebawah kita, itu potensi kita istibat ke Fir'aun. Memperbudak, ngatur-ngatur. Makulah meminta tenggangan, makulah jadi ngomong-ngomong soal itu juga. Mereka itu tadi, kalau orang bawah ini kita rawan istiqbat, rawan suge, rawan tuma, kamu itu rawan nafsu. Itu jadi mustabiat. Tapi kalau kamu menjauhi total itu tadi berarti kue rama orang manfaati total itu sehingga sesi cayatan itu. Kalau kita mungkin memang itu, kalau kita menghindar total jadi manfaat total. Aku menghindari kumul Mustafa, ya orang tahu ngaji Mustafa. Jadi nak parah dia ramai masalah. Iku jenis mustabihat lah ya alamu hundak kadiran menanak. Jadi Nabi lah sing Nabi gue yang ngukurin yang guna kejadian. Kejadian itu piye berarti itu apa orang. Jadi orang kena diukur lebih ilmu. Baru konsultasi agama kayak ini sing kangen mau ngikut sing kangen. Kayak ini sing kangen. Ayo keri ya tuh. Hahaha. Cerita ilmiah mungkin nyindir orang ngaji ngomong yang jelas nak mental dasar era bener melun anil khadki aku senengannya ibtiwal fitnah gue liat malah gue liat fitnah tapi gue tak wili kan gue liat tafsir artinya masalah ini itu sama dengan masalah yang khadki soal halal bayinun wal haramu bayinun wabina kuma umurun mustabihadun la ya'lamu benda kasiru minan nas wama ya'lamulan orang ngerti ta'wil abu'illahu para sikuna te wong sing tumancep kabeh bil ilmi ku ya kulo na aman nabi iswa iku kang iku iman kulo meni di robbina kabeh sangga pengiran wa malaikat karo ila lulat na wong sing nalar se nak sembah tawakal wae kabeh pengiran nanti ni buat tawakal terus ini pengiran ora eling wong ayune iku kan malah aman bana demunan kita latu sih kulo bana kok Nabi Yusuf kan ngoten dia atas nama Basaria nggih walabat hammat bi wa hamma bi Zulaikha ya bener-bener nafsu ning Yusuf waham mabiyah dia sebagai basaria juga sempat kepengen nyekel Zulaikha ini jadi walaupun hamad bi waham mabiyah tapi itu tadi dia langsung ingat laula arwa burhana rabbi dia langsung mendatangkan burhana rabbi ya kodoh tiang-tiang alim kalau ngadepi fitnah itu cepat balik ning pengiran langsung yakulu na'aman nabi belum menindirab jadi masalah ilmu, jadi masalah orang wedok, orang melarat ini sami, paham orang sebuah jadi sampai nanti umat orang melarat itu juga sok suci aku ketok, aku umatku orang melarat kabe kok zaman Nabi kita di umat melarat itu potensi salah, wow, kan rumah tau istiqbat, itu ada bodoh-bodoh salah itu pula putus itu kiri, sering keluar sana ini tapi saat ini menaruh taliran pula, gara-gara aku juga isu tok yang santri 10 tahun karena Rubi ini rumah buddhis, rumah buddhis tenang sakit rumah tamu, sa ele uang, jadi anak itu bodoh, tapi entah apa pinter. Sepuluh tahun rumah bulus, tidak pula terprotes. Bagi gede lah, proses yang dia berpanjang-panjang. Lalu dia gede apa nih, rumah sakit. Dia sing kanda nih, aku sing ngomong. Artinya, gua sahkan masuk naku. Oh, dalam hal ini aku mantep bener. Nara terima komentarku, aku masuk tuh. Bukan gua yang yakin salah, itu tidak bener terus. Sing jenis uang di pondok, tetap harus kita ciptakan lebih baik.
Misalnya dari tidak tahu menjadi agak tahu, menjadi tahu kan nonton. Oh, Bapak wis nurut percaya barokah terus umur dulu 10 tahun. Mbah bani mobil 10 tahun gak apa-apa tenan warung mantu semua salah sing ijek tradisional kan. Artinya ngene kamu sapa ya? Kita kumpul wong sugih rawan toma, kumpul wong madok rawan sahabat. Tapi kowe aja ngira nek kumpul wong marah terus selamat. Jadi kowe mau umat istibad, istibad itu gak kalah dosa nih. Malah dosa paling tersinggung Allah itu nek istibad. Kecor Allah kan al-azumatu ribai wal kibriya'u iza keaguan wadku apa paling gak terima kalau antar manusia ada tradisi istiqbat karena apa menghujat Fir'aun malah orang zina nih. Karena dari Imam Ghazali bukti istiqbat itu dosa saat diberi zina Allah orang tahu nyebut zina ini Fir'aun orang tahu nyebut dosa ini Fir'aun tapi disebut istiqbat ini Bani Israel memperbudak semua Allah gak geduk ngeri loh dosa istiqbat emang dibujuk bener sama ratu selingkuh tapi seurik-uriknya buat intimidasi, buat teror ngerti selama ini kan cara pandang dia itu salah Herwanto dikira kalau kita itu ada kawan juga, ada kawan pejabat mau kumpul masyarakat yang melarat-melarat kita ini sudah baik padahal gak mesti, karena itu tadi potensi istibad kalau sering ngomong beli Lukman contoh paling gampang dengan Herwanto, misalnya kalau kulau kiai wis ngerti Mustafa iku marat nek ora kerja adol roti ora mangan. Kadang iya iku sak enak. Iso nggon kulo yo, iso aku digawe seneng. Dari kuwi selasa to lan iso anak pemantu. Selasane anak. Artinya apa jadwalnya Mustafa terus milik dia. Padahal dia ya ngerti Mustafa itu punya anak, punya rutinitas, punya aktivitas. Itu ya istibad, artinya kok terus kayak miliknya itu. Bukan berarti dia ini terus orang jelek juga ya, tapi dalam hal ini itu salah. Dalam hal ini yang menjadi jelas masalahnya kita tidak mengurangi hormat kita tapi dalam ini artinya yang paham selama ini termasuk mustabiat gitu. Selama ini kan orang ngira gitu asal dia itu dekat orang miskin itu baik gitu. Karena kalau zaman Nabi itu ya keliru Nabi ya kenal juga ya apa saya kena uspan gue orang saja Nabi ya keliru menang dari kalau zaman Nabi artinya potensi istibad itu tinggi yang sebabnya itu yang ngeri istibad. Ngeri lho kan Mustafa, misalnya sampean duwe santri, ketika ngaji sampean salim-alime sampean umpama alim. Iku mau sepiro. Sementara andikan santri ini kamu bebaskan bisa ngaji ge 4 kang remanto iki koleksinya ilmu akan lebih banyak. Yo duwe pandangan sing luas lebih banyak. Oh nak kaya kiai si A ngene nak si B ini kan tambah nyaman ge. Ketika sampean istibad ngaji duwe aku nak ora aku gak barokah malah ngeri. Tuh itu Kang Ahmad ini kita ini ngalami hal-hal yang mustabiat itu tadi yang ditanya Nabi lah ya alamuhu nakasih rumnan nah serata-rata menyusul gak paham dua tunggal sampean ke mata anak gue kudu nurut bapak padahal masih hati bapak itu sering gak bener gitu gue alamuhu pas pasan gue nih ayo nasihat ibu juga kudu nurut bapak ini dinut apa murah jelas mana itu terus robbana lagu si gulban itu sih pangeran ngekei jalan keluar luar roh si kuna fil ilmi utai wong sing ilmu itu mancep iku ya kulu aman lagi kulu minin di robbina wa jagar minela terus dunga robbana lagu si gulban itu pangeran kita lagu si hojo nyesat no panjinan gulban yang berdua hati kita gak ada hadir tanah sausin to nunjur no panjinan naik kita wahab lan kulu aturi maringi panjinan lalar maring kita milah dunga sanggil kersani panjinan rahmatan rahmat inna kanda wahab saat mulai panjenengan antara panjenengan itu Allah bahkan memperbudak gue saking elek ini itu pangeran sering mensyaratkan ukuran dosa besar itu sudah dihapus fakur robobah itu mecat perbudakan jadi mulai rian kang Mustafa ya mecat budak itu dikei ukuran kebaikan mulai termasuk ukuran baik itu fakur robobah mecat keperbudakan jadi Islam itu paling sering mensarankan setiap wong dosa dari zina atau mateni orang mesti kafara pertama apa faku rokobah itu rokobah itu mesti gitu karena mengeri mengeri itu kan orang mulai kecil saya elek-elek wong sak budu-budu ini wong awam jenisnya anaknya di sekolah itu di lakonan jenisnya tetap ingin lebih baik karena menurut jenisnya Bapak Waskun itu bukan tempat bulus bukan tempat lele artinya terus menjadi tidak ilmiah itu kecuali sebatas nyata dengan Hermanto memang dia melarat ya kita akan kerja mau hormat ketu, mau hormat lele tapi sebatas kerja sebagai gantinya dia makan gratis itu tapi hanya dia untuk lebih baik belajar tetap belajar itu malah wajib memang dia gratis ya oke lah dia kerja
tapi jangan diistibarkannya itu tadi di luar jam kerja dia harus punya hak akses ilmu, akses. Bukan bukan surah yang ngeritik kan putra negiai sing model-model begitu. Kita ini boyo itibar itu. Kadang uang alim merangan itu anak, kadang merangan itu putu. Ya gara-gara kita sendiri itu tidak benar itu. Kan kuat ada orang mati alim merangan itu anak, merangan itu putu. Kadang memang kita itu punya perilaku yang lucu itu, keadil itu. Ya, kesembeling-beling sering ngincing santri ne, mana nak santri ne ngincing di takdir. Tapi kan yo, lekan ratil. Jadi dia harus takdir. Lu kuse. Santri nginceng di takdir. Kalau tak jawab ni, apa hukum ibu apa? Amu hukum ibu pengiran. Jauh pengiran tak keduga je. Kesurangan nginceng tak haram. Santri mu haram. Bawa tu haram ibu. Malah nak gede kuat. Beda ni kalau santri kalau takdir, kalau orang sini takdir kan. Jadi ngeri ya, paham ya, jadi eleng-eleng Mabila rumah umur yang bisa diadu itu melawan Rabbana ratusi kurban ampun nyesapna panjinan kurban apa-apa itu hati tanah saus atau nilau ake kafaru kamu de kafir sebuah ladina iku lantuhnia ora iso nyemuge no anggum sangi ala dina kafaru apa amaluhu apa dunia-dunia ini ala dina kafaru wala wala dulu minabu wala nora anak-anak ala dina kafaru minabu isian uang kafir itu gak iso ditebus dosa dunia gak iso ditebus anak. Walaik aku babut dunar wong kafir jadi huru-huru panen rokok. Walaik aku temungkono-mungkono lagi naka baru umu ya lagi naka baru babut dunar aku jadi huru-huru panen rokok. Ada bi Ali Fir'aun aku ya dini ada di Ali Fir'aun. Walaik dina mingkau belim lan wong sejurni Ali Fir'aun. Kata bu bodoh gorona sopa Ali Fir'aun di ayat dina fahku dan buah di dunia bihim. Mongko ngalap gumi Ali Fir'aun sopa Allah wa ta'ala di dunia bihim kan dusani Ali Fir'aun. Wabahu teh Allah ibu syatidu dikom dan siksani. Kulung tabo sira Muhammad lil ladina kafaru maring wong sing kafir minal yahud. So ini kang ayat madani ya ke mana ya. Kul ya Muhammad lil ladina kafaru ay minal yahud. Satu bulan guna bakal den kalana sira kafir watu saruna lan den kiring sira kafir ila jahannam pisannya. Iki terus cerita secara kula was mau ya. Cerita secara. Wana zala lan tumurun nama umiron nabi lama amara. Wana zala lan tumurun nama amara nabi sallallahu alaihi wasallam al yahud ya. Nabi merintah bil Islam iklan Islam. Ketika Nabi merintah wong Yahudi masuk Islam, oleh perintah marji'ahu ing dalem semangsane kundure Nabi min Badrin sing perang Badar. Marji'ahu di masa kundure Nabi min Badrin, dadi setelah Nabi perang Badar ngelingno wong Yahudi boleh masuk Islam. Faqalu la gula ya gurunaka angkota tanafaron min Quraisyin akhmaron la ya'rifuna kita. Layak guron atau cubujuk kau ing siropo angkota yang tadi somata ini siro nafaron min kuresin yang sekelompok wong kures akmar kali wong sing humar kali wong sing pernah terpelajar yang wong sing budu-budu itu layak rifun atau orang ngerti sopo akmar alkitab lain pernah apa sing tumurun kul lagi nak faru satu bulaguna atau saruna ilah jahannam awak bisalnya. Jadi perang Badar kan Nabi kan ceritanya saat usia teng Medina. Medina Mekah kita nanti benar nggak remante sekitar 400 kilo. Nah, 400 kilo. Ini bayang no, cenderung tahu haji gue Ahmad bin gue Amslofa. Nabi nu hijrah ke Mekah ke Medina itu sekitar 400 kilo. Sekarang 500 kilo. Itu zaman Nabi kan jelas yang melaku tahun lupa untuk orang Quraisy ini dalam keadaan kuat sangat kuat. Iwa Bujal di atas sangat kuat. Ibu sanggih mentalan ini. Ketika pas di Medina, ngenger Nabi posisi ngenger malah wong Ansor. Iku iso diparani. Diparani teng Medina. Sakire Nabi perang, malah hasil intine Nabi perang. Nabi perang Badar-Badar Kubro. Itu dengan segala keterbatasane wal hasil menang. Menang sampai Abu Jahal terbunuh. Abu Jahal terbunuh teng perang napa? Badar. Lah mulai riyen kalau romanto ukuran sama wiriyen itu pancen nak cilik menang sing gedhe. Kamu mulai sama nak mau tema-tema Quran, ukuran kebenaran sama wirian, lorian zaman Nabi. Itu selalu ukuran nak kelompok cilik, kau menang atau kelompok gede, bukti kelompok cilik diri dani. Allah, lani kamin fiatin kau lilatin, gue lihat fiat tangga sirotan di sini lah. Kamu ini kalau London mau ini, mulai ini ngaji standar uang alih. Penghasil Nabi kelompok cilik menang dari kelompok Abu Jahal sing dua gede. So apa tu seneng, semakin yakin orang orang Nabi kita itu bener. Bukti ini bisa menang. Belum berhubung Nabi ya pede, kita pede balik. Nah, kalau mau menanti cerita tentang jenengan. Saat itu Medina itu komunitas ya Yahudi. Kalau Yahudi itu terpelajar, makanya ngerti. Kalau ukuran samawi, nah kelompok cilik menangin kelompok gede, itu ukuran bener.
Mana ketika Nabi Muhammad PD mengikuti fakohul lagu layak guru naka angkotal tanah koron mengkuresin akmar naik rifunal kita lah mak timu tu terbujuk menang ambil orang kafir 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 akmaran mengkuresin macam tu duduk duduk lah jadi paham begini urutan itu cerita tu mana mak timu tu PD masa bener sih amat macam ni buat musa juga ni orang kiai ke mana santri nak ke gue tu PRC macam tu duduk apa santrimu ibadah apa santri mak itu silsilah cerita itu mana nih layak guru nak angkotal tanah paron mengkuresin akmar naik rifunal kita kemana itu gak prestasi kayak kayak sopong pemalang rapi itu soalnya juble mantan karangan ini gak prestasi ya karena rapi papat mak bintang lu gak prestasi akhirnya kayak tuh gali lah mantan aku ini gak kayak tuh gali juga deh oleh kiai garwoto lu dirunat untuk mantan jadi lebih santri itu gak prestasi lah Rada juga wahyu gelem lah prestasi. Lah iku cara Yahudi, Nabi ngalahno wong Quraisy. Iku gak pres. Wis mergo akmar la ya'rifuna kita. Ono lho suara iki. Ya iya terus kanjeng Nabi kon jawab. Diwarai Allah carane jawab omongane wong Yahudi. Kun lilladzina kafaru. Minal yakut satu gabuna bakal den kalahno sira kabeh. Lah mulane ukurane urusan menang kalah. Hei wong Yahudi, ora wong kafir Mekah tok sing tak kalono kowe bakal tak kalah. Lah ora apa dadi niki jawab Nabi. Nah jare wong Yahudi kan sing iso dikalahno Nabi Muhammad namun tiang-tiang ku Quraisy mergo layak rifunal kita. Lah niki terus Allah ngendikan dengan Nabi Muhammad. Omongi wong Yahudi sing tak kalahno iku ora kowe tok, tapi yo satu gabuna kowe iso ben ape dikalah. Mun sambung ya berarti mun ngertos. Patut saru lanten kiring sira kabeh ila jeneng bisa lihat. Mustafa Ahmadun jadi kiai tahunan macam surat Bakara atau paham kemacam ni surat-surat jima mati ah tambah rezeki ah balik Yasin padam kuburan ni apa mana tak berat tolak balas ah kaya Quran itu di jima sendiri kaya Quran di tangan kiai-kiai kelunak kelunak itu di jima kata mahu nah, keliru kalau mantan artinya keliru ngeten ngeten itu bener tapi uang gue jima Nabi Muhammad cara Yesus gengkakoi Ya Rasulullah Quran pertama turun ke Nopo mesti jawab Al-Lil Farid Wa Anzal Al-Furqan tetap jenis Quran diturunkan beda no kan mbak Badul jadi kaitannya hukum jadi justru pertama kali sih untuk cekal nak jenis Quran itu hukum rajiman lu enggak kabe pun sepakat pertama Quran diturunkan itu aku mah bina nas bima aro kamu kabe urane wa anikum bina un bima Anzal Al-Furqan jadi presentasi awalnya ya takim hukum itu hukum ya aturan urip bareng termasuk apa ngelanang kudu ngene hukum kumpul mertua ngene jelas terus gue mulai kapan ya Romanto tahu-tahu Quran itu terutama di Indonesia itu dulu dari jimat itu mulai sing jimat itu mau lasin padam kuburannya wakilah jember rezeki ini wabar tolak balak mau misalnya lo mati ya orang wajak lo apa ben cepet nang mati kamu sekarat ya Allah pada sing penting tadi. Wah, jimat terus. Gunakan nanti elek buatin kalau anda yakin itu baik itu. Tapi artinya kan kok terus melupakan yang lebih inti itu tadi hukum. Ya saya gitu masuk tobat, kayak gue masuk ngaji jadi tobat. Mana jimat kalau nafas surat-surat nggak tengar Allah tak terang, orang tak terang no. Sambil lu suhu lu ahli. Silakan nih. Hukum, jadi Quran itu hukum, jadi wonten dialek hukum, wonten dialek kados ngeten iki perang barang. Waktu saruna ila jahannam bisa lihat. Kok karena teman-teman ana lagu niku desa kabeh apa ayatun ayat ae ibro tuntuk se ibro. Fi fi'ata ini ing dalam dua kelompok. Ilta to takang ketemu sapa fi'atan ya umat badrinil kita. Iku ada dua kelompok yang saling bertemu. Niku ning gone perang Badar iku kelompok Nabi Muhammad, ini kelompok Abu Jahal. Fiatun itu yang satu kelompok itu tukau tilu fisabilillah itu perang fisabilillah itu ati itu atas nama to'at yang Allah wahum tefi'ah itu an nabi wa sahabu kami jadi ada dua kelompok yang saling berhadap-hadapan yang satu kelompok atas nama Allah yaitu nabi wa sahabu wakani salah sami atin yaitu telung atus wa salah sata asara rojulan telung atus telulas ma'ahum fursanun wa sibtu adru'in wa samayatu subin jadi wong telung atus telulas ya
mau ono jaran loro ma'agum farosani. Jadi peralatan perang ini zaman mana nih? Ma'agum farosani. Wong telung atus telulat mau duwe jaran loro. Wasit tu adruin mau duwe tameng 6. Pak Marumadan, tentang film-film barat tu, film-film nopo? Angin garpu agak ada. Jadi mau telung atus telulat mau duwe ono jaran loro. Abe tamengnya mau binten 6. Wah zaman ya tu sulit pedangnya mau wah. Wah lu, akhirnya ndak. Wis jumlahe sithik peralatane pas. Ayo lucu lho. Berarti sing 300 gak gua bedeng, lha sampeyan. Saya kira pra. Jumlahe 300 telulas wis sithik. Ijek mok duwe jaran loro. 6 tame. Pedang men 8. Nah kacau. Terus wa ukra utai kelompok sing liya kafiratun kafir. Yaro nagum mislaihim ro'ayal aini pasukannya agak yaro nagum kang bodoh ningali sobo kafirohum yaro nagang bodoh ningali sobo fi'ahum ingkufan mislaihim khaliron ambalan bagaanu nahwa alfit musuhnya musuh saya unggo pedang kabe di telung atas unggo pedang 6 saya unggo pedang kabe bener terus mutu khisibe gak katanya bener. Ya itu dia royal ini yang dalam cara pandangan berita wabah uti Allah yu ayyidu binasri mayasa uti Allah yu menang noka lawan pertolongannya mayasa inna fidari kala ibrutal yu rapsor intinya akhirnya orang Islam menang orang Islam menang bukti kersane Allah yang gue menang binasri mayasa nyatanya yang menang orang mu'min berarti menangnya mu'min di kersana Allah berkata teori mestinya kudu Allah. Oh iya, dan tolong atas musuh sewu pedang sewu, musuh pedang walu yang namanya itu apa nih? Kamengi sehingga nari dan pais-pais ini lagi nasi ke dia menusuh apa hubus syahwat atau seneng syahwat jadi menusuh selawat sewu di pais-pais ini seneng syahwat ema atas tayihin nafsu, bahwa ini disenengi nafsu nanisa, wedoan, walbanin seneng anak, walkunatir seneng dunia ada alamal kasiroh albukan toro kancin kumpul lo, jadi segawani manusia seneng harta tahta wanita gitu. Jadi minan nisa wal banin wal konatirin mukon toro, jadi segawani manusia, jadi gak apa, ngomong di sahabat itu normal cuma atas nama kiai ini semua itu repot minan dhabi sanggih mas, wafidoti lan sewapa wal bayung sawa malam jaran sing din alamati sanggih ngapi ya udah alamati wal anami kadus digunting apa nih, kupingnya nopun wal anami lan pura-pura rojo koyo wal hasilan tanaman dari kau TKP matau kaya ke dunia u kesenangan dunia wawo indah u khusnul ma'am utai Allah u indah wani sandi ngawo khusnul ma'am tapi bagus-bagus sebal liat ini intinya uang kone ileng Allah ya seneng dunia tapi ileng Allah oleh seneng dunia makanya segawani menusau yang seneng dunia seneng itu karena uang kone kawin dari udah sino ya kone ngumpulo dunia bini gak doma terus kone duit tanduran bini somangan kulo ngucap sira Muhammad ya Muhammad auna bikum ana ta wis nelitan ing sungguh misira kabeh khairin kan barang sing luwih apik midharikum saking tinimbang mungkon-mungkon kabeh lila dina iku tetep kudu apik takwa lan mudha takwa sapa lan dina ing karobih iku ing sandingi ala dina jannatun de pro swarga ta ciri min tahtil andar khodi dina fiya wa sajidan pro bojo mutahara tur ngati suci ana min al khaiti sang ihad warid wan lan ana keribanan min Allah dadi wis untuk fasilitas untuk ridane Allah bahwa kita awal basir untuk libat dat sing merisani kaulan alladina kuluna rabbana alladina rupana wa ataya kuluna rang ucap sopa alladina rabbana inana amanna dokumenan kita inana satanya kita amanna iman kita esot takna adeksi bener no kita bika tuan panjin dengan nabi rasulika fakfir mongkokulah turinya pura panjin anak namanya kita berubana yang duso-duso kita wakinalan kulah turinya kesa panjin anak yang kita ada benar yang siksanin rokok asobirina utai wong sing sabar kabeh alat to'at wa anil maksiat wong sing sabar ora ngakoni maksiat wasodina no sing bener nakdut utai asobirin jadi nakdut kok boleh moco bingung alat to'at wa anil maksiat apa nakat apa nakidun nakdut di asobirin jadi nakdut wasodina beriman walkoni tinalan wong sing teriman almuti inalillah wong sing to'at walkoni tinalan wong sing to'at walmun fikinalan wong sing sedakom ayin muta sedikin wal mustaghfirin ala musa istighfar kabeh Allah ing Allah bi ayatu wa ma filana bi asar ing dalam waktu sihir syaitan nyekseni sapa Allah wa taala ana kena kepengin prai kula kepengin ngadani tapi kula prai paling tanggal kali itu tapi mungkin kula ngadani nasib buat mesti sikto
tapi kata ini tapi kalau kata ini syahidah nyekseni sopuk Allah wa ta'ala anlaku ing satam nekelakuan la ilaha ilaha. Jadi ayat ini ayat jimat, jadi kabir ulama itu ijma ayat ini ayat jimat, jadi satu-satunya ayat yang mensejajarkan Allah dengan malaikat dengan ulul ilmi di ayat ini. Orang yang ulul ilmi mesti wali, jadi cara keyakinannya sengarang Mizan Kubro Imam Saroni ulul ilmi, orang-orang alim itu mesti wali, tapi nak wali tak mesti ya alim. Faham ya, jadi nak wali tak mesti alim, tapi nak orang alim mesti wali, tapi orang alim sih bener, sih orang selingkuh, sih orang zino. So kilo itu dari tubuh doni lah. Kedara Kristus memang paling mulai tu sahul kiai besan. Ada cara istiqam. Malah cara orang rumah terus saya tulis istiqam. Dua istiqam. Rok saya tulis istiqam. Ini yang baik istiqam. Tujuh tujuh tujuh. Ayat itu enggak mesti pakai. Ayat ini itu satu-satunya ayat deh. Sing mensejajarkan Allah malaikat ulul ilmi. Jadi betapa ulul ilmi itu punya strata yang tinggi mergo napa disejajar. Tapi syaratnya gini wau Kang Ahmad jeneng kados tauhid sing kula terangno wingi. Ulul ilmi sing tauhid iku wis mantep. Ora tauhid sing ambek Abdul Adad wau sing kados wingi. Lah nek tauhid sampeyan nek sering sik Abdul Adad iku mau padha-padha ra melok gawe sisi tak darani moha sisi tak ra darani. Ra moha. Lah niku ora wae. Syahidah nyekseni sapa apa Allah taala. Nyekseni tenan annahu ing sak temne kelakuan la ilaha illa ora ana pangeran kecuali Allah. Wal malaikat tulan bersaksi pula sapa malaikat wa ulul ilmi lan wong sing duweni ilmu. Dadi temriki niku kesaksiane Allah dibarengno malaikat ulul ilmi. Dadi ini ada satu ayat di mana malaikat ulul ilmi kesaksiane ku dibarengno mbek kesaksiane Allah. Mulane kok para ulama bangga mbek ayat iki artine dianggap tafsir betapa pentingnya ulul ilmi. Oh iman khariju menang bilkistiklan adil. La ilaha illallah wal azizul hakim. Inna kina saat menaruh kamu intawai mengesan awal bal Islam Islam. Wa masalah pala Rasulullah SAW ala dina utul kitab wong sing din kai kitab ayu liat kuduan nasoro fitin bian wahada batin gelambari yang tau bertauhid sobo batin wa kafar batin sisi tau jadi tauhid sisi tau kafir ilam gak dimaja umbah yang bina kecuali sausia yang tau teko angin ala dina sobo alimu wa alimu bitauhid kalian korona gedeng bina umantaran wong kafir. Kamangan yang berbuang rata atau aku faktor ia gede nak ilmu berderoi nurani berderoi enggak kan mantul mengani kalau sering anda di santri gue sebenarnya itu tu senang besi ada Allah tu senang uangnya maksudnya sebut ikut gue sebenarnya nak senang masjid itu apa tapi gue orang arah senang masjid muka gede tak mirip pangeran pun jenis seni uang Islam santri gak sepakat dengan murid-murid madrasah ya kan murid-murid tenar nak gelem mesti gede mituan ni. Ya pengiran itu seni. Ini waktu dua orang yang kira pulau kita tentu sih sepuluh. Tegini guru pulau tentang beri kita rasa mimawan. Kita kan isma, murid-murid macam itu apa? Tapi macam sama nak itu gue betah mirip. Misalnya rakyat tuan ibu sekretaris sih gue bendera. Sama mulang madrasah aku pengen ini jadi taklim mulang apa? Tapi nak mulang madrasah formal, gue rakyat itu gue ketua ane gue bendera. Kira ini rasa rasa ni. Jadi ini dah mulai dia gimana tengah rumah. Jadi kebenaran itu selalu terganggu oleh hal-hal sing sifatnya ada waktu yang benar. Mulai dia nunggu, cuma Nasrani ngerti. Nak Muhammad itu benar. Tapi dia ini terganggu. Gitu. Kalau saya ngakui Nabi Muhammad Nabi itu terganggu kedudukannya macam. Ya sama. Gue aku murid-murid pecin. Aku murid-murid paling gak ketua. Ketua orang. Orang ketua sama alim itu ketua itu. Alim aku ya benar aku. Ketua wanita itu toh. Oh, rata-rata kibis. Soal sing soleh kan Romanto. Jadi harus masjid rumah. Mereka masjid itu bisa maju, nah ketuanya setengah beresan so, ahli proposal, ahli syarat ini kan akhir kiai soalnya, adalah reputasi ini guna-guna etika bermula ini begitu ini, sisi itu ngerasa soalnya mati ketua ini sehingga itu yang mesti ngerasa ketua, ini yang ngerasa ketua bangunan ini kurang meriki, ngin pulau, ngin guru pulau, gak ada model-model kan, mantap, konfliknya mirip-mirip, seperti ini lagi ini sama entah kono. Kula ni masjid apa nak arah negeri sing guna guna, nak arah jamaah tenan, nak arah sing negeri guna guna. Mungkin sing dulu itu kau jamaah masih tipikal sing guna guna ini. Tapi negeri guna guna jamaah apa apa nak masjid terhadap dia kau apa? Orang penggunaan. Status madrasah kan kau tengah rumah tu. Kalau kiai guna guna bagian mulang madrasah, reputasi dia teko mulang dianggap. Wes jom berhenti. Kau berubah. Mulang kau berubah.
Angger sing pun semangat, muaju semangat. Mesti pikirane sing ora ora. Digenti ikok kira ati opo tetep pakai metode lama. Dadi pikirane wis ora ora. Di modelno dinia salah kok wis model kurikulum wae. Lah akhir ki sing lak ora gak trimo ora zaman babar iki salah wis salah. Reputasine alop usul. Repo lan padhesan. Reputasine alop usul. Lah sing kita itu yo kudu sadar, ampun doe salah kok di Pama yang berbiaya di lafet nawasari uksisan. Fa'in haju kamu ngelamun bantah sopo kufar kain siro Muhammad. Fakul mutu mawut soro ngucapu siro Muhammad. Aslam tuwa jalillah. Aku wis nerahno awakku lillah. Wa man lan wong kita bakang anut sopo man ni ingsun. Aku lan pengikut wis pasaran yang Allah. Terserah ku wis anut ya ora anut. Saku tak polo pasaran yang Allah. Wakul lan ngucapu siro Muhammad lillah dina udu kita maring wong sing. Maring di kita. Ana kiai pekuyunan wong paling mulya wong ngaji tafsir tapi nah Muhammad iki dijangkar tapi dene mati iki dhewe apa sing jangkar Muhammad mergo ngaji tafsir maca Quran Quran mesti ae apa kan disebut yang melane Imam Suyutillah kalau Imam Suyuti ku nak ngarang peke ya mesti muni ya Rasulullah wa Sayyidina Muhammad tapi nak nulis tafsir tetep dijangkar waku mesti tafsir apa ya Muhammad apa ya Rasulullah. Ya Muhammad, mereka makili apa? Jadi sama lo jauh, ojo gaya ini kulo rasopan, nanti kulo ini lagi mulang tafsir, mesti rasopan. Lu betul sakit, jadi ini kisah kan dua tafsir. Fa'in hajuka, eho somatal kufar, nopo tulisannya ya. Itu betul, fa'in hajuka tafsir, eho somatal kufar, ya. Muhammad fitin, jadi betul sakit, disebut Rasulullah yang berikin. Gelem rah, gelem, gue tuh jangkar. Mereka tinggalkan itu, apa? Wah dikonjarin salia, kurang ajar. Jadi dia itu top dijangkar kafe. Disebut si A si B dijangkar kafe. B, memang enggak mulai. Cangkemmu, Abdullah enggak mulai cangkemmu. Iya ibu jangkar. Gue malah merasa penatin. Memang gue awal merasa sebut sendiri nak. Kalau ada orang tahu cepat, orang kalah di padang. Jadi orang nanti mungkin mulai. Jadi biasa, kuya itu top jangkar kafe. Asli orang mereka kaca-kaca. Menolak iman. Fa inna ma'alika. Mongko iku wajib nganti sirat balate nyampe. Sing wajib kiai nyampe. Wong-wong kita wae pasti rubah.